Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dari pinggir rel, pinggir rel petak Jalan Malang Blimbing, tepatnya di PJL 69, ya PJL 69, petak jalan antara Blimbing dan Malang. Siang atau sore, iya siang lah. Ini maksudnya siang menuju sore ya. Siang ini ada momen di mana kereta api Penataran ditarik lokomotif vintage ya, seperti yang kalian tahu lokomotif vintage era PJKA dengan logo roda sayap itu main ke Malang, menarik kereta api Penataran Doho dengan nomor KA371 keberangkatan dari Surabaya pukul 11 atau setengah 12 itu, dan sebentar lagi akan lewat di Malang. Nah, lokomotif vintage-nya itu sekarang kan di Indonesia ada 3, yakni CC20169 atau 2018331 yang dulu pernah saya naik Matar Maja dari Malang ke Madiun. Kemudian CC20172 atau 2018334. Kemudian yang terakhir ini yang paling baru masih fresh keluar. Ya enggak fresh-fresh banget sebenarnya sih, cuman hitungannya masih cukup baru, yakni 2019201 atau 2019191 milik Dipo Jember. Nah, sebentar lagi kita akan mengabadikan lewat di sebelah saya ini. Cuaca di Malang berawan, semoga tidak hujan sampai keretanya lewat ya. Jadi yuk kita tunggu, sekarang masih jam 2 pas, keretanya kalau nggak salah jam 2 lebih 10. Yuk kita tunggu. Ya, kembali lagi ke spot biasanya. Ini kita berada di stasiun Kota Lama. Sebentar lagi kereta api Penataran Doho yang ditarik lokomotif vintage masuk